Cinta segi empat ni. Saya tengok dia pecah pecah dia. Jadi mohon maaf, ini adalah kesalahan Mas yang ke-9 kali. Mulai dari penggelapan dana, membatalkan kerjasama dengan klien tanpa persetujuan, selalu datang terlambat lebih dari 2 jam, godain karyawan di sini yang sudah punya suami, dan masih banyak lagi. Mas silahkan kemas-kemas barang Mas dan keluar dari perusahaan saya ya. Mas kami berhenti. Cuma Mas tahu aja, pas saya tinggal di kontrakan 3 petakan, anak 5 masih sekolah semua. Oke, makasih infonya ya. Silahkan keluar. Saya lagi utang Pak lebih dari 20 juta, bunganya 50%, saya udah diancam mau dilaporin Pak. Baik, Mas silahkan kontrakan saya udah nunggu 3 bulan Pak karena uangnya kepake terus buat makan harian keluarga. Saya turut berduka ya Mas atas musibah-musibah yang menimpa Mas. Kami berharap Mas bisa langsung dapat kerja yang baru. Besok saya disuruh keluar kalau belum bayar Pak. Baik, saya enggak tahu bakal tidur di mana, nanti mungkin di pinggir kali atau di bawah jembatan Pak. Ya, cukup. Anak saya masih orok, cukup, jadi ya, saya gangguan jiwa. Cukup. Saya lagi kena paru-paru basah. Lusa kata dokter saya mati. Kita enggak pernah dapat basus Pak, enggak pernah sampai. Mas, kita ini perusahaan konsultan bukan panti sosial. Mending Mas pergi. Dia enggak suka cowok Pak. Silakan bekerja kembali. Dia kena pecat untuk bagi-bagi alasan. Eh tadi saya ada anak macam ni. Haa ni mesti best eh. Cinta segi empat. Saya? Tak lawak dia buat tukuk-tukuk-tukuk. Dia siapa? Lu siapa? Kamu lagi ngapain sama dia? Sayang, aku bisa jelasin. Jelasin apa lagi? Kita cuma lagi ada urusan, kita kesini. Urusan apaan? Jalan-jalan. Kenapa soal laki-laki? Sama aja. Ah? Sayang, dia siapa? Lu siapa? Kamu lagi ngapain sama dia? Sayang, aku bisa jelasin. Oh, ini awet dia killer, awet dia keluar dengan killer. Jelasin apa lagi? Kita cuma lagi ada urusan, kita kesini. Urusan apaan? Jalan-jalan ke mall. Bentar. Ini apa-apaan nih? Kamu belok. Iya, gimana ya? Padahal kamu udah janji loh sama aku, yang aku udah gak percaya lagi sama kamu. Aku udah rela belok, tahu gak? Ih, kok najis sih, bang. Beb, kenapa? Beb, kamu selingkuh juga? Loh, kamu selingkuh sama dia? Enggak kok ini. Loh, kamu belok. Bentar, Beb. Kamu selingkuh sama dia. Kamu enggak belok. Beb, aku lagi ngomong sama kamu. Kamu itu belok atau enggak? Ya, bisa ya kamu hianatin aku. Lah, kamu juga hianatin aku. Udahlah, aku najis ya sama yang belok. Lah, kamu juga belok itu sama dia. Eh, jangan sembarangan ya kalau ngomong. Lu bisa aja ngerebut perasaan orang. Kamu juga salah. Udah belok sok suci lagi. Kamu yang sok suci. Kamu tuh sama aja belok. Oh, jadi kamu enggak benar-benar cinta ya sama aku? Iya, bukan gitu. Udahlah, gua mau tobat. Ya udahlah, tobat aja lah. Iya, tobat udah paling benar. Iya, mending tobat aja. Apa bongok? Macam bahangnya. Susah sikit nak orang. Susah sikit. Kalau kita susah sikit nak orang. Ya. Aku tengok ni, ingat tak yang apa tu yang dia jatuh dalam langit aku tengah balik ya. Mana? Aku tak leh dia tu. Mana? Ya. Ada dia tengah panjat tu waktu dia jatuh. Tiba-tiba je. Nak lama tak tengok. Tengok mana siap. Lala. Tengok ni. Tiba-tiba. Tak ada angin tadi. Wah. Wah. Aduh. Enggak kepegang ni. Tiba-tiba aja. Gua coba lagi. Gak bisa, Mek. Kayaknya kita emang harus potong talinya. Udah. Gua gak bakal biarin lu mati. Aduh, udah gak ada cara lain lagi. Masih ada cara lain. Lu teman sejati gua. Gua gak bakalan. Lu teman sejati gua. Iya, gua tahu sih. Itulah kenapa kita emang harus potong talinya. Satu hal, Bre. Gua harus kasih tahu lu sesuatu. Sebelum gua mati, gua pernah nyelupin sikat gigi lu ke lubang WC. Terus gua taruh lagi. Terus belum gua cuci. Lu masih mau kan maafin gua? Iya, gak apa-apa. Gua pasti maafin lu. Karena lu teman sejati gua. Satu lagi, Bre. Gua pernah nuker pala casan lu yang bagus sama casan gua yang rusak. Soalnya, duit gua udah habis. Iya, itu juga gue maafin, Bre. Satu lagi. Itu tunjuk dari yuk. Gua pernah ajakin jalan cewek lo kemarin. Cewek lo kemarin. Iya. Gue maafin semua kesalahan lo. Satu. Tak potong, dia pukul terus. Macam Nabil kan? Hahaha.
suara dia macam dah belok. Aku kan. Sebab tak ada apa-apa tu. Tak ada ribut, tak ada orang kacau. Tiba-tiba je. Macam minta attention je. Wah.